Seorang kaya, hartanya banyak, dia naik kereta yang besar, megah dan mewah. Dalam perjalanan dia tengok ke sebelah kanan ada tanaman padi sawah yang menghijau. Di tengah sawah, suami sudah menunggu makanan siang tiba. Apa kata orang kaya dalam kereta? Oh, bahagianya petani. Di tengah perutnya lapar, istri dan anaknya datang. Makanan tiba pada waktunya, air minum dapat menghilang dahaga, lapar hilang, rindu pun sirna, karena istri dan anak ada di sekitar dia. Bahagianya menjadi petani, kata orang kaya dalam kereta. Masa orang kaya berpikir bahwa dia tidak bahagia, si petani yang bersama anak di pondok tua itu pula memandang orang kaya di atas kereta. Apa kata dia? Betapa bahagianya orang kaya naik kereta, sedangkan aku hanya duduk di pondok yang tua. Maka pada hakikatnya manusia ini dua-duanya tak bahagia. Lalu sebenarnya bahagia itu di mana? Ada seorang anak yang sedang belajar di college, university. Maka dia berkata, alangkah bahagianya kalau saya dapat BA. Selepas dia dapat ijazah BA, lalu dia berkata, aku tak bahagia, alangkah indahnya bila dapat master. Manakala dia dapat master, dia berkata, oh, betapa bahagianya kalau dapat PhD. Selepas PhD, dia berkata, susahnya PhD, belum juga dapat kerja. Selepas dapat kerja, dia berkata, alangkah bahagianya kalau menikah. Selepas menikah dia berkata, aku tak bahagia sebab orang selalu tanya, dah punya anak apa belum? Selepas punya anak, dia pula berpikir untuk menikah sekali lagi. Jadi sebenarnya bahagia itu punya siapa? Oleh sebab itu bila kita baca kitab-kitab, maka makna sa'adah, kebahagiaan, orang yang bahagia sa'id, bahagia adalah insyirahus sadr, ketika hati terasa lapang apapun yang datang. Kalaulah pelajar yang mendapatkan BA itu hatinya lapang, tentu dia bahagia. Kalaulah petani yang berada di tempat rumah tua itu hatinya lapang, tentulah dia bahagia. Kalaulah orang kaya dengan kereta yang besar itu hatinya lapang, tentulah dia bahagia. Itulah mengapa Musa alaihi salam di tengah kesusahan hatinya akan melawan ayah angkat bernama Fir'aun, dia minta hati yang lapang. Kita semua baca doa itu, Rabbi syrahli, lapangkan dadaku. Itulah mengapa kakinya pecah berdarah, giginya patah, pelipisnya pecah meneteskan darah, tapi dia tersenyum bahagia kerana hatinya lapang. Allah sudah lapangkan hatinya. Apa kata Allah untuk dia? Alam nasyrah laka sadra. Itu beza Muhammad dengan Musa. Musa meminta, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sedang Muhammad tidak meminta. Belum meminta, Allah dah bagi pada dia. Apa kata Allah? Alam nasyrah laka sadra wa wada'na 'anka wizra alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Bila kau dalam keadaan susah, dua kali Allah ulang, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hati lapang itulah yang membuat Haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka tersenyum di dalam penjara. Penanya berjalan perlahan tapi pasti, maka keluarlah tafsir Al-Azhar. Hati yang lapang itu juga membuat Said Qutb tersenyum menghadapi tiang gantungan. Walaupun dipenjara oleh Gamal Abdul Nasir, tapi sebelum kematiannya sempat pula menulis tafsir Fi Zilalil Quran, di bawah naungan bayang-bayang Al-Quran. Apa kata Said Qutb dalam mukaddimahnya? Al-hayatu fi zilalil Quran ni'mah. Hidup di bawah naungan bayang-bayang Al-Quran itu nikmat. La ya'rifuha illa man zaqaha. Tidak ada yang boleh mengetahuinya
kecuali orang yang pernah merasakannya. Maka bahagia adalah ketika hati terasa lapang. Bila kita nampak raut wajah orang yang tenang cerah, maka ketenangan bukan pada wajahnya. Bila nampak orang melangkahkan kaki dengan tenang penuh wibawa, maka ketenangan bukan pada kakinya. Bila tampak ayunan tangannya tak tergesa-gesa, maka bahagia bukan pada tangannya. Di mana letak bahagia itu? Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasad ada segumpal, ada sekepal, ada sesuap. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu rusak, maka dia pun ikut menjadi rusak. Yang segumpal itulah yang mengendalikan mata, telinga, tangan, kaki. Yang segumpal itulah tempat rindu, benci, marah, ridha, ikhlas, fasik, hasad, kufur. Di sanalah bersemayam rindu dan benci. Maka jangan terlampau benci. Habib habibaka haunamma. Kalau kau sayang, sayanglah secukupnya sahaja. Karena boleh jadi hari ini kau sayang, besok berubah menjadi kebencian. Kalau kau benci, bencilah secukupnya sahaja. Boleh jadi esok pagi dia menjadi orang yang tersayang. Berapa banyak puan-puan berkata, siapa itu? Itulah orang yang dulu paling aku benci. Tapi hari ini masih ada juga benci, tapi tak banyak. Oleh sebab itu maka dijaga dia. Yauma la yanfa'u malun. Hari itu tak ada guna harta. Wala banun. Tak ada guna anak. Illa man atallah. Kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim. Dengan hati yang salim. Qal. Qab. Lam. Ba. Qallaba. Berbolak balik. Qallaba. Tidak selamanya bahagia. Kadang pagi hati tenang, petang datang dia pun susah. Kadang pagi hati lapang, petang tiba dia pun gundah. Maka apa yang dapat menolong? Ala bi zikrillah. Ketahuilah dengan banyak menyebut mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi lapang. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman berada di antara jari jemari kuasa Rahman. Kalau dia hendak, dia balikkan yang senang menjadi susah. Kalau dia berkehendak yang susah, dia balik menjadi lapang. Berapa banyak orang yang tampaknya mungkin kita kata dia susah, tapi dia masih boleh tersenyum. Sebaliknya orang yang menurut pandangan zahir kita cukup segala, makan, pakai, tapi tampaknya kesenangan tak pernah singgah. Apa sebab? Kerana hati milik Allah. Dia ada dalam diri kita, tapi dia bukan punya kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa di langit, apa di bumi, milik Allah. Balikkan kepada Allah. Dari Allah, balik kepada Allah. Senang mengucapkannya, payah mengamalkannya, lebih sulit memasukkannya ke dalam hati. Oleh sebab itu, maka apa cara supaya hati menjadi lapang? Yang pertama, iman. Mesti ada iman. Percaya bahwa dia ada walaupun tak tampak oleh mata. Dulu ada seorang filsuf, dia berkata bahwa aku percaya dia ada bila boleh tampak oleh mata, disentuh tangan, didengar telinga. Tapi bila tidak dapat ditengok mata, dipandang mata, didengar telinga, disentuh tangan, maka dia tidak ada. Inilah orang-orang yang berfaham wujudiyah. Wujud ada, mikrofon ada, mimbar ada, orang ada. Kerana aku boleh menatap dengan mata, mendengar suara dengan telinga, bersapa tangan dengan alat yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita mengenal dia bukan kerana rupa. Bahkan bila kita pejam mata nampak berbagai macam rupa, itukah dia? Bukan. Walam yakul lahu kufuan ahad. Bila kita pandang tengah malam tampak bermacam warna rupa, itukah dia? Ma khatara bibalik fallahu laysa kadzalik. Apa yang terlintas di hatimu, maka dia tidaklah seperti itu. Dia tak dapat dipandang dengan mata. La tudrikuhul absaru. Dia tak dapat ditangkap mata.
wa huwa yudrikul absara, dialah yang dapat menatap mata. Jangankan dia, wajah kita pun kita tak boleh melihatnya. Siapa yang boleh melihat wajahnya? Sementara belum dijumpai cermin, belum pandai orang membuat cermin, orang tak tahu bentuk rupa wajahnya bagaimana. Sampai suatu hari dia dalam perjalanan panjang, dia tengok ada pohon nan rindang, lalu kemudian dia berteduh di bawah pohon rindang, menghindar dari panas terik matahari. Di bawah pohon rindang ada kolam air, maka saat dia akan mengambil minum dari air kolam, disitulah dia melihat wajahnya. Oh, begitu rupa wajah di dalam air kolam. Itulah asbabun nuzul.